صبحنا غدنا والوعد والأمل طموحنا جيل إلى العلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Suatu kali ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah SWT? "Wa ayul amali ahabbu ilallah?" Kemudian dia juga bertanya, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah SWT?" Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT diantaranya adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, itu kebahagiaan yang bisa engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau membantu menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Au taqdi anhu dainan, atau engkau bisa membayarkan hutang yang membelitnya. Au taturudu anhu ju'an, atau engkau bisa menghilangkan rasa laparnya. Inilah beberapa amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT, dan inilah kriteria orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Tentu kita semua ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana kita juga ingin selalu melakukan dan mengerjakan amal-amal yang dicintai oleh Allah SWT. Apa bentuk amalan tersebut? Dalam hadis ini begitu jelas dan gamblang disampaikan kepada kita, yang pada intinya bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berbagi dan memberi kepada orang-orang lain, kepada saudara kita yang lain. Hari-hari ini kita melewati hari-hari yang sulit, dan bagi sebagian saudara kita kesulitan yang mereka hadapi begitu berat. Ada yang tidak bisa beraktivitas lagi akibat dibatasnya aktivitas di luar. Ada di antara saudara kita yang mengaji di musala, di masjid, di markas tahfiz. Ada yang kerja harian yang tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tentu mereka ini perlu mendapatkan perhatian dari kita yang masih Allah berikan kelapangan rezeki, yang masih Allah berikan kemudahan-kemudahan, yang masih Allah berikan kelebihan. Maka kondisi seperti ini bagi mereka yang masih punya kelapangan adalah sebuah kesempatan untuk bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Kesempatan seperti ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa melakukan amal-amal yang terbaik yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan amal yang sangat dicintai itulah ketika kita mampu memasukkan rasa bahagia dan senang di hati seorang muslim. Kalau kita berbagi, kalau kita memberi kepada mereka yang kesulitan, yang kesedihan, yang tidak berpunya, maka ketika mendapatkan pemberian tersebut ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah rasa senang yang dengan hal tersebut orang yang memberi dan berbagi akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa menyelesaikan kesulitan saudara kita, membantu saudara kita dari kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, ini juga adalah amal terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Atau kita bisa membayarkan hutangnya karena tidak bisa bekerja lagi, ada cicilan harus dibayar, pada akhirnya dia akan kesulitan dalam kehidupannya. Maka ketika ada orang yang mampu dan mau membayarkan hutangnya, berarti orang tersebut
mengambil peluang kebaikan untuk bisa mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah SWT, atau tatrudu anhu ju'an, atau kita melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan rasa lapar saudara kita. Kita berbagi makanan, berbagi sembako, berbagi kebutuhan pokok, maka ini juga adalah amal yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Maka bagi saudara yang masih Allah berikan kelapangan, Allah berikan kelebihan rezeki, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita berbagi, mari kita memberi, mari kita membayarkan hutangnya. Karena tidak bisa bekerja lagi, ada cicilan harus dibayar, pada akhirnya dia akan kesulitan dalam kehidupannya. Maka ketika ada orang yang mampu dan mau membayarkan hutangnya, berarti orang tersebut mengambil peluang kebaikan untuk bisa mendapatkan mahabbatullah, cinta dari Allah SWT. Atau tatrudu anhu ju'an, atau kita melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan rasa lapar saudara kita. Kita berbagi makanan, berbagi sembako, berbagi kebutuhan pokok, maka ini juga adalah amal yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Maka bagi saudara yang masih Allah berikan kelapangan, Allah berikan kelebihan rezeki, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita berbagi, mari kita memberi, mari kita bersama dengan orang-orang yang membutuhkan tersebut. Mungkin bagi kita apa yang kita berikan kecil, tapi yakinlah bahwasanya bagi yang menerima itu akan sangat berarti. Semoga dengan amalan tersebut kita bisa meraih mahabbatullah, cinta dari Allah, dan semoga dengan amalan tersebut kita bisa meraih jannatullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لربنا سنين فرحتنا حبيبنا.